Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Seorang YouTuber pemburu hantu memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah bekas klinik yang diyakini tempat itu menjadi sangat angker. Kemudian mereka mulai menelusuri tempat itu. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh. Kemudian mereka mulai berpindah ke sebuah rumah kayu. Dan disinilah mereka dibuat ketakutan. Terlihat dengan sangat jelas, ada penampakan wanita misterius yang duduk di tanah. Sosok itu berpakaian putih dan berambut panjang terurai menutupi wajahnya seperti hantu kuntilanak. Di mana hal itu membuat pria ini kaget dan langsung berlari ketakutan. Seorang pria yang pada saat itu sedang berada di masjid iseng-iseng merekam tingkah dua anak kecil yang pada saat itu sedang asik bermain. Namun tak disangka, ada sesuatu yang mengerikan ikut terekam. Terekam dengan sangat jelas, ada penampakan kepala yang mengintip dari balik jendela. Sosok itu seperti seorang wanita yang terlihat wajahnya begitu pucat dan tatapannya yang tajam. Bagaimana menurut kalian tentang penampakan ini? Tulis di kolom komentar. Seorang pria yang ketika itu iseng-iseng merekam seorang anak ketika sedang melihat-lihat empang. Tak sengaja ada sosok menyeramkan yang juga ikut terekam di dalam rekamannya. Coba perhatikan. Akan hantu tanpa kepala di empang bapak. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok menyeramkan yang terlihat berdiri tak jauh dari posisinya. Namun anehnya, sosok itu terlihat seperti hantu kuntilanak, bukan seperti yang pria ini klaim, yaitu sosok tanpa kepala. Sosok itu tampak berpakaian putih dan berambut panjang terurai. Bagaimana kalau menurut kalian? Penampakan hantu tanpa kepala di empang bapak. Seorang YouTuber dengan nama channel Triyono Komal ketika itu mengunggah sebuah video yang mana kali ini dirinya mendatangi sebuah tempat yang dikatakan merupakan sarang kuntilanak. Coba perhatikan. Dirinya beberapa kali dibuat ketakutan dengan penampakan kuntilanak yang muncul dan mengagetkan pria ini. Hingga dirinya pun berlari dan menjumpai sebuah gubuk yang awalnya ia ingin berhenti di situ untuk istirahat terlebih dahulu. Namun tak disangka, sosok kuntilanak itu terus mengikutinya. Kemudian ada adegan lucu di mana pria ini menggunakan pistol mainannya di saat melihat penampakan itu. Siapa kau ya? Lagi ngapain? Ngapain lu?
Tembak bang. Aduh, di mana Anu Akbar? Dalam video ini memperlihatkan seorang wanita yang pada saat itu sedang asik membuat video TikTok. Namun coba kalian perhatikan, karena ada sebuah penampakan yang tak sengaja terekam. Terekam dengan sangat jelas adanya penampakan sosok berpakaian putih dan berambut panjang terurai yang berdiri tak jauh di belakang wanita ini. Dirinya sama sekali tak menyadari adanya penampakan itu sebelum akhirnya tahu ketika memeriksa ulang hasil rekamannya. Penelusuran kali ini dilakukan oleh seorang YouTuber dengan nama channel Skeror, yang di saat malam itu dirinya melakukan penelusuran di tengah hutan seorang diri. Awalnya tak terjadi keanehan apapun, namun tiba-tiba muncul sesuatu yang membuatnya kaget. Coba perhatikan. Semoga gak ada hewan-hewan buas sih teman-teman, karena di Kalimantan itu masih banyak harimau, macan hitam gitu loh, macan dahan, beruang. Astagfirullahaladzim. Di saat dirinya sedang berjalan, seperti merasa ada yang memandanginya dari kejauhan. Dan benar saja, ketika dirinya menoleh ke arah kanan, ada penampakan kuntilanak yang berada di antara pepohonan. Menyadari penampakan itu pun, dirinya langsung panik dan langsung berlari ketakutan menjauh dari sana. Astagfirullahaladzim. Di dalam video ini, memperlihatkan beberapa remaja yang akan menyalakan kembang api. Terlihat sekilas, tampak tidak ada keanehan dalam video ini. Namun jika kita perhatikan dengan teliti, akan terdapat sebuah kejanggalan yang terlihat menyeramkan. Coba perhatikan. Terlihat tak jauh dari mereka, yang tepatnya di dekat tembok, ada penampakan sosok berpakaian putih dan berambut panjang yang berdiri di sana. Sosok itu pun hanya diam, seperti sedang mengawasi kegiatan mereka. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang menyadari akan adanya penampakan itu.
seorang pria terlihat sedang mengeksplorasi sebuah hutan seorang diri. Disinilah dirinya dibuat ketakutan ketika di hadapannya terlihat dengan jelas penampakan sosok kuntilanak yang berada di antara pepohonan. Oke, itu tak terlihat. Tidak ada di depan. Itu sedang melayang di atas gitu ya Pak. Tinggi banget Pak. Oke itu cukup. Astagfirullahaladzim Pak. Melayang Pak. Besar banget Pak. Masuk. Terekam dengan sangat jelas, kuntilanak itu melayang di antara pepohonan, kemudian menghilang secara misterius di kegelapan sambil tertawa dan terdengar sangat mengerikan. Sontak hal ini pun membuat pria ini merasa sangat ketakutan. Oke, itu cukup. Astagfirullahaladzim. Melayang, Pak. Besar banget, Pak. Masuk pohon. Seorang pria iseng-iseng merekam keponakannya yang sedang menyapu dan membakar sampah. Akan tetapi, pada rekamannya ini ternyata ada hal aneh yang ikut terekam. Coba perhatikan. Jika diperhatikan, ada penampakan wanita misterius yang terlihat sangat aneh. Sosok itu berpakaian putih, yang terlihat seperti sesosok hantu kuntilanak, dan hanya berdiri diam tak jauh dari anak itu. Ditambah lagi, pria ini mengatakan jika dirinya tak melihat adanya sosok itu di saat ia merekam keponakannya. Video menyeramkan ini sempat viral di saat itu, yang memperlihatkan sekumpulan orang tengah melakukan ziarah di sebuah pemakaman umum. Dan ada satu kejanggalan yang terekam di sini. Coba kalian perhatikan. Ada penampakan sosok berpakaian putih yang memiliki rambut panjang. Banyak komentar yang mempercayai itu merupakan penampakan hantu. Namun ada juga yang tidak mempercayainya dan berpendapat jika itu hanyalah seorang pria yang memiliki rambut panjang. Bagaimana pendapat dari kalian? Di video kali ini, ada seorang pria yang sedang berkendara melewati jalan gelap dan sangat sepi, yang pada saat itu, dirinya iseng merekam video ketika perjalanannya itu. Namun tanpa disengaja, kameranya ini merekam sesuatu yang janggal. Coba kalian perhatikan.
Terlihat dengan sangat jelas, terdapat penampakan sosok putih yang tak sengaja terekam oleh kameranya. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita yang mengenakan gaun putih serta berambut panjang yang sangat mirip dengan sosok kuntilanak. Dirinya dibuat terkejut setelah menyadari ketika melihat ulang hasil rekamannya tersebut. Di video kali ini, memperlihatkan beberapa orang pria yang pada saat itu lagi asik nongkrong. Lalu salah satu dari mereka iseng-iseng merekam video di saat temannya sedang bermain gitar. Namun baru saja memulai rekamannya, mereka dikagetkan dengan sosok yang tak sengaja terekam sebagai berikut. Coba perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, di belakang mereka terekam penampakan sosok wanita misterius. Sosok itu terlihat berpakaian putih dan berambut panjang dan diduga merupakan penampakan sosok kuntilanak. Rekaman penampakan ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu dirinya lagi bersantai di ruang tamu. Lalu dirinya dikejutkan karena melihat adanya sosok putih yang berdiri dan terlihat memandang ke arahnya dari depan rumah. Coba kalian perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, sosok itu berpakaian putih dan berambut panjang terurai, yang diduga jika itu merupakan penampakan hantu kuntilanak. Bagaimana kalau menurut kalian? Video penampakan ini direkam oleh seorang pria pengendara motor yang pada saat itu dirinya sedang membeli bensin di tempat yang berdekatan dengan hutan. Dan dari kejauhan, pria ini melihat ada sesuatu yang aneh. Kemudian dirinya mulai merekamnya. Coba perhatikan. Terdapat penampakan sosok putih yang jika kita perhatikan, itu seperti seorang wanita yang hanya berdiri diam di samping rumah warga. Pria ini dibuat ketakutan sehingga tak berani mendekat dan memastikan sosok apakah itu sebenarnya. Bagaimana kalau menurut kalian, sosok apakah itu sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.